وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa saya tidak bisa menerima hadis langsung. Pasalnya saya bukan mujtahid mutlak. Terus di mana? Melalui syekh. Walaupun bertentangan pendapat syekh dengan hadis, walaupun bertentangan. Sehingga babuk lokok jalan jalan hadis, babuk lokok jalan syekh, babuk dato. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Pertanyaannya, sejak kapan pula syarat mengambil hadis dari hadis langsung harus jadi mujtahid? Sejak kapan? Ada dalilnya? Ada dalilnya bahwasanya kita tidak boleh mengambil dari hadis langsung. Harus mujtahid langsung. Sahabat tak semuanya mujtahid. Ada di antara mereka orang awamnya ada. Tidak pernah Nabi bilang, datang misalnya sahabat nama Ustaz Gufron misalkan, ya Rasulullah dia nak bertanya, wang jen kek dan tanya, wang alun mujik, tanya ke Abu Bakar, apa mazhab bang? Atau tanya ke wali, ada wali itu tuh, tanya ke Umar, tanya ke Utsman. Tidak ada, semua yang dilayani oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahasa yang digunakannya pun sama dengan yang digunakan ke Abu Bakar, Umar dan Utsman. Semuanya boleh langsung ambil. Yang tidak paham tanya dia. Apa maksud Rasulullah? Tanya langsung. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Aneh bin ajaib, hari ini orang mewajibkan harus lewat tok guru. Kalau tidak lewat tok guru, tidak sah agamanya. Subhanallah. Padahal kita mengatakan bahwa kalau bisa sanadnya lebih tinggi, kenapa jarak sanadnya rendah? Tapi jangan salah paham, jangan salah paham lah. Masa dia tidak belajar langsung ke Rasulullah, belajar rendah. Tiada ijazah namanya, ada daftar guru dan sodonya. Ya, di Darun dulu, ada Buya Godang, ya, ada Buya Rasi, ada Buya Daud, ada Buya Ismail Syahid, ada Buya Tommy. Ya, saya. Semua lah, banyak guru. Tidak seorang guru. Sampai Jakarta banyak guru. Sampai di Madinah lobby lah bang. Banyak alaikum muslimin dan musliman. Ada namanya kami guru tuh. Apa namanya? Tuhfatus Syabab bi Ma'rifatil Ashab. Di situ tercatat guru-guru kami semuanya. Semacam mu'jam catatan guru kami. Kalau nak perlu nak klarifikasi, tidak ada tunjuk nanti ya. Eh mana tentu aku gitu kan. Tidak apa guru ke ulama kau sendirinya. Tidak ada wali deh. Tapi kau muslim dan muslimat. Jadi heran kita, kenapa tidak boleh langsung membaca hadis, harus melalui ulama dengan alasan harus mujtahid dulu. Di mana alasan mujtahid itu? Hah? Sahabat tidak semuanya ulama, walaupun alam ulama banyak di masa itu daripada masa kita. Tapi tidak semua ulama, semua sahabat itu ulama. Tidak pernah Nabi SAW katakan kau nak kelas wa'ang orang. Ya, tidak boleh tanya kau borong. Soalah sampai kaji lah putih makribat bau dan baik dah. Walaupun Nabi SAW menjawab sesuai kapasitas dan level orang yang bertanya. Itu biasa tu. Menjaga daya tangkap akal memang betul. Tapi sampai-sampai harus mujtahid dulu baru belajar hadis, harus mengambil dari hadis, ini syarat dari mana? Ini syarat. Itu hal sepanjang ini saya belajar. Dan lu harus buat tipu psikolog, harus buat nanti. Nah, ya, mungkin ada tapi tidak terbaca. Nah, kami sebab kami memang dituntun untuk mengambil dari sumber yang asli dengan meminta tolong kepada para ulama itu aja. Kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi syarat harus mujtahid dulu, harus ngambil dari hadis. Ini syarat tidak berdalil. Hanya khayalan atau sebagian karena taklid kepada guru yang berlebihan. Memang kalau nak jadi alim, jadi ulama, ya nak jadi mufti, ya memang harus belajar kepada para ahlinya, itu bisa.
Tapi kalau maksudnya bawanya tidak, hadis tidak bisa langsung dipahami, ini tidak ada. Sebab sahabat itu tidak semuanya mujtahid. Nabi tidak pernah mengatakan, dia bertanya ke Dan, uang lewat ulama dulu. Jadi ulama kampung uang, bawa tanya, lalu-lalunya lah tanya ke Dan. Kalau tidak ada asal, tidak ada. Jadi mensyaratkan jadi mujtahid, ini berlebihan dalam beragama.